Tak tu tak habis lagi tak tu, wa mahril baghi tu tahun lepas. Tuan-tuan, upah, mengambil upah sebagai pelacur, gigolo dan sebagainya adalah haram. Okey, soalan saya ustaz. Saya pelacur. Okey. Tapi itu dulu. Okey. Sekarang saya dah taubat. Okey. Soalan saya, apa syarat taubat? Taubat tu saja dia pelacur lah. Habis tu? Dulu macam saya buat kerja GRO, pelacur, gigolo ni ustaz, adalah simpan sikit dalam bank. Boleh tak pakai duit tu? Tak boleh. Tapi saya dah taubat. Taubat dengan pakai duit tu salah. Lain. Taubat, taubat lah. Duit lain. Okey, mana tak boleh pakai duit tu ustaz? Ha. Hari tu saya nak makan apa? Kena kerja lah. Duit tu haram pakai. Okey, kalau kata haram ustaz, boleh tak pulangkan balik pada pelanggan saya? Tak payah dipulangkan. Jangan duk telefon pula. Okey. Ah, ha, Mr. Chong ah. Ayuh 4 kali datang ambil balik 800, okey. Ha, haram tak payah ustaz. Tak payah pulangkan balik. Habis tu apa nak buat? Pergi ke Jabatan Agama, pi serah pada Baitul Malka. Duit apa ke? Serah kat dia ni duit tak elok. Tu usah duk cerita kat pegawai tu pula, masuk Facebook pula tu lagi. Saya ni pelacur, saya serah tu usah ni duit tak elok. Duit apa ni makcik? Depa pun tak tanyalah, depa pun tahu mana nak simpan duit-duit macam itu. Itu wa mahrul bagi duit daripada upah menjadi kahin. Orang macam ni pun tuan-tuan saya pernah bela. Ada dua orang perempuan yang saya bela. Saya pergi ceramah. Masa tu zaman saya ada kaset CD, CD minta maaf, CD. Saya dapat tiap-tiap kali CD saya dapat royalty 100 CD. Bukan dapat duit, dapat royalty CD je. Kalau saya nak duit, saya kena jual pula CD tu baru dapat duit. CD jual banyak tapi saya dapat 100 keping hadiah royalty. Jadi dalam bonet kereta banyak, apa nak buat tuan? Bagi, jumpa orang bagi, jumpa orang bagi. Dan saya tak bagi pada yang pakai tudung labuh ni, baiklah. Tengok hak skirt, tengok hak seksi saya bagi. Tengah duduk makan bagi, bukan jual bagi. Hadiah. Dua minggu tak silap saya tuan-tuan, datang satu orang. Dia kata, ustaz, ustaz ingat tak? Saya yang ustaz bagi CD. Oh, banyak kau, eh. Mana nak ingat? Amai. Terima kasih. Oh, sudah menangis pula dah. Rupanya, dia kerja jadi pelacur. Saya tu bagi CD pada pelacur. Dia duduk dengar siang malam. Dia insaf, tuan-tuan. Dia nak taubat. Yang ni yang saya cerita tadi. Saya taubat, ustaz. Saya takut pada Allah, ustaz. Elok sangat kau, eh. Bagus sangat, elok, saya syukur sangat. Dah lah, berhentilah. Saya nak duduk di mana ustaz? Tak apalah, saya bagi kak duduk di pondok saya, belajar. Saya nak makan apa ustaz? Apa saya makan, kak makanlah kak. Tapi duit simpanan saya ada. Simpanan tu dari mana? Kerja dululah, ha, sudah. Yang tu tak boleh makan, ni yang saya cerita. 2 tahun tuan-tuan dia mengaji dengan saya. Daripada pakai seksi sampai tudung labuh, berjubah. Sampai berhenti mengaji lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak tahu apa nak jadi pada kita akan datang. Dan kita tak tahu apa usaha yang kita nak buat ni boleh tolong orang macam mana. Tugas kita ialah jadi pendakwah saja. InsyaAllah mudah-mudahan terbuka pintu hati orang untuk berubah. Mudah-mudahan dia kekal berubah. Mudah-mudahan dia belajar. Itulah yang dikatakan berubah. Berubah, dia belajar tuan-tuan. Belajar sungguh-sungguh. Sampai berubah. Bukan berubah ni maknanya tak belajar. Dia berhenti, dia duduk di rumah mendam. Semua itu bukan berubah. Eh. Berubah maknanya menuntut ilmu. Belajar mengenal Allah. Balik-balik mudah-mudahan dia mengenal dengan ilmu. Mudah-mudahan kuliah kita dapat manfaat. Kuliah kita pada malam ni mendatangkan barakah pada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.